Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Wasil darasatana insyaallah. Wal an nahtu fi qali muallif rahimahullah fi ar-rabi wa khamsun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala was-sabru ala hukmillah. Mu'alif mengatakan dan bersabar atas hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini juga seperti yang lalu penjelasannya, ya, bahwasanya semua yang telah terjadi, semuanya diketahui Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui takdir hambanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada hambanya, baik itu berupa kebaikan, artinya kebaikan dalam arti kata kenikmatan-kenikmatan, ataupun berupa madarat-madarat. Maka seorang hamba mesti bersabar di atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wasabru ala hukmillah, bersabar atas hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hukum di sini bisa maknanya adalah hukum bima'na kauni atau syar'i. Kauni artinya hukum takdiriyah, sunatullah yang telah berjalan. Atau syar'i artinya sabar tentang apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari berupa kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan yang lain sebagainya, ya. Kemudian mu'alif rahimahullah pada poin 55-nya beliau mengatakan wal imanu bi aqdarillah kulliha khairuha wa syarriha uluwiha wa murriha. Dan juga beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, baik-baiknya ataupun buruknya, manisnya atau pahitnya, ya, wajib beriman. Dan ini merupakan konsekuensi beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ada takdir yang dengannya kita merasa manis, bahagia, ya. Kadang ada yang pahit rasanya. Namun ikhwatal iman yang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, tidak ada takdir Allah ataupun apa saja yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan itu pahit, tapi tidak berupa kepahitan semuanya. Bahkan dibalik itu mungkin ada hikmah dan rasa manis yang begitu besar dari pahitnya. Namun ketika kita tidak bersabar dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita, maka semuanya akan menjadi pahit. Ya, bahkan kebaikan pun akan menjadi pahit, bahkan yang manis pun akan menjadi pahit, ya. Maka daripada itu kita mesti beriman adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa kita. Dan dalam hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajabanil amril mu'min idkuluhu khairun wa hada la yakunu illa lil mu'min. Allah ta'ajub dengan urusan orang yang beriman, di mana seluruh urusannya adalah kebaikan. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali bagi mereka yang beriman. Idza asabatu sarra syaqara fa kana khairullah. Apabila ditimpakan padanya kebaikan, kenikmatan, kelapangan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa idza asabatu dharra sabara fa kana khairullah. Dan apabila ditimpakan padanya adalah kemadharatan, kesempitan, maka mereka bersabar dan itu baik baginya, ya. Nah, ini yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala ta'ajub dengan urusan hamba.
ya, urusannya baina sabri wa syukur, ya, urusannya senantiasa bersyukur.